saya Nurwasilah Waidah, lulusan dari SMK Negeri 45 Jakarta, jurusan akuntansi tahun 2021. Sila, di BAS itu ngajarin apa aja sih? Kalau spesial sih ini kak, nginput data ke Accurate. Datanya itu bisa data dari rekening koran, kas, data juga nyusun apa penyusutan peralatan. Selain itu juga masukin SPT pajak. Banyak sih. Nih banyak ya. Nah Sila, kalau di BAS itu ngerjain proyek apa aja sih? Kalau saya sih supporting buat penyusunan laporan keuangan itu bagian akuntansinya. Nah, itu kayak tadi nginput-nginput datanya, juga kayak buat penyusutannya, data-data piutang sama utangnya dari klien. Terus kalau di bagian pajaknya itu biasanya nginput SPT dari kliennya. Nah Sil, selain belajar yang korelasi sama jurusan kamu, ada nggak sih di BAS tuh yang mengajarkan hal lain selain itu, selain accounting, pajak? Di sini juga belajar buat ini sih komunikasi, communication skill. Biasanya setiap pagi ada morning session yang buat kita saling sharing atau diskusi tentang banyak ilmu baru. Juga baru-baru ini ada English class setiap jam 5 habis selesai kerja gitu. Kan Sila udah belajar accounting, pajak, terus belajar apa bahasa Inggris ya. Menurut Sila, Sila ngerasain gak sih efek perbedaannya dari sebelum dan setelah Sila belajar di sini? Iya, ngerasa sih ya, terutama sih buat pajaknya. Dulu waktu SMK tuh pajaknya itu tuh baru belajarnya minim, sedikit doang. Sekarang kayak pengetahuan pajaknya sih bertambah ini banyak, soalnya juga dulu gak pernah tuh ngisi SPT gitu. Nah sekarang saya jadi tahu gimana caranya ngisi SPT, juga terus suspek pajak juga. Sila kan pernah magang di tempat lain ya Sila? Iya. Nah menurut Sila nih, bedanya tempat magang lain sama BAS itu apa sih? Kalau dari tempat saya yang sebelumnya sih, kalau dari suasananya di sini suasana tuh lebih ya lebih santai dan bersahabat. Nah kalau di sana itu tuh terlalu apa ya, terlalu dingin gitu, kayak kurang bersahabat, kayak cuman kerja-kerja aja gitu. Kalau di sini kan lebih bersahabat lah gitu. Berarti teman-teman di sini tuh bersahabat ya selanya? Ya lumayan. Oke, nah kan Sila udah hampir setengah tahun nih di sini. Apa sih yang menurut Sila yang paling terkesan sama kerja di BAS? Apa ya, mungkin ya itu ilmu-ilmu baru yang saya dapetin selagi kerja di sini. Contohnya ya kayak itu tadi, ilmu apa input data accurate-nya ya. Dulu waktu di SMK tuh belum terlalu paham sama accurate karena belajarnya dulu tuh pakai mayor. Nah juga kayak yang tadi saya bilang, SPT, ngisi SPT, saya tuh nggak pernah yang namanya ngisi SPT sebelumnya maupun pas magang di tempat sebelumnya. Jadi itu sih ilmunya yang paling berkesan sih. Nah terakhir nih Sila mau ngasih pesan-pesan apa sih buat teman-teman di sana yang mau magang di BAS? Kalau dari saya sih, kalau mau magang di sini langsung aja sih, jangan nggak usah ragu lagi, karena dari yang saya bilang tadi itu kan, karena di sini bisa dapat ilmu yang banyak, juga orang-orangnya di sini ya baik, juga lingkungannya nyaman lah, nggak strict banget gitu. Jadi ya langsung aja kalau mau magang, nggak usah ragu lagi. Ini the last nih Sila, perlu lagi bayar bagi Sila selama di BAS siapa sih? Kak Irma, karena
Ya, dia dari awal sampai sekarang yang selalu ngajarin saya aja, terus juga dia yang ngingetin saya terus lah, pokoknya itu